Pertama-tama bukalah browser Anda, misalnya Google Chrome maupun Mozilla. Kemudian masuk ke Google, akun Google. Login dengan akun Google masing-masing. Kemudian di pojok kanan atas titik 9 klik aplikasi Google yaitu Google Drive. Langkah pertama yaitu membuat folder soal part. Tujuannya adalah untuk mengingat di mana kita akan letakkan soal online. Klik plus buat folder baru. Soal nama bebas, misalnya soal part 2019-2020. Kemudian open foldernya. Klik kanan, cari lainnya Google Formulir. Buat formulir kosong. Ini adalah langkah awal kita membuat soal online. Tampilannya seperti ini, masih kosong. Formulir tanpa judul kita ganti menjadi misalnya soal part atau soal penilaian akhir. Soal penilaian akhir tahun part Mapel Boga Dasar. Selanjutnya di bagian bawah soal judul soal mengisi deskripsi, misalnya silahkan isi identitas dengan benar. Deskripsi ini menjelaskan judul. Kemudian soal pertama nama lengkap. Bawa ke wajib, artinya wajib untuk diisi. Yang kedua, misalnya kelas, tinggal klik copy, kemudian nomor absen. Ini settingnya pakai jawaban singkat juga. Terus yang keempat, mungkin kita bisa menambahkan token atau password. Nah, di sini perlu deskripsi untuk menjelaskan apa itu token. Bisa klik 3 titik. Klik deskripsi. Nah, di sana bisa memberikan pernyataan silahkan masukkan token. Silahkan minta token kepada guru Anda. Itu misalnya boleh bebas. Nah, token di sini sifatnya hanya istilahnya memberikan sebuah pertanyaan yang kita sudah siapkan jawabannya di sana. Apabila siswa memasukkan dengan angka yang salah, berarti dia tidak bisa melanjutkan. Token ini boleh dibilang seperti security. Jadi linknya hanya bisa dibuka sampai token. Kalau token tidak bisa diisi, otomatis tidak bisa dilanjutkan. Nah, di sini saya pakai angka. Jadi angka sama dengan berapa? Misalnya angka itu kita pakai passwordnya, nggak boleh pakai teks, yaitu gabungan angka sama teks, atau juga boleh angka saja sama dengan. Kemudian di sini misalnya 2020. Atau 05 2020. Kalau tidak bisa menjawab siswanya, isi pesan maaf Anda salah memasukkan token. Kemudian klik section kedua. Ini artinya section pertama adalah mengisi identitas. Apabila section pertama tidak bisa, berarti dia tidak bisa mengerjakan, tidak bisa masuk karena tidak punya token. Kalau punya token dan bisa masuk, maka dia melanjutkan ke section yang kedua, yaitu soal. Nah, sama seperti judul tadi, soalnya apa, terus deskripsinya apa. Misalnya, kerjakan soal ini secara individu dan pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benar. Klik tanda plus, inilah soal pertama. Mau model seperti apa? Nah, ini contohnya saya mengambil soal pilihan ganda, tinggal copy, buka Microsoft Word, copy, paste di pertanyaan.
pilihan gandanya juga begitu, tinggal buka Microsoft Word-nya, copy semua option-nya, kemudian paste atau paste di opsi. Ya, otomatis ABC-nya tertulis, tidak perlu mengetik ulang. Kemudian begitu juga dilanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, ini kita akan setting menjadi kuis. Formulir ini kita setting menjadi kuis supaya kita bisa memberikan skor masing-masing soal. Itu ada kuis. Jadikan sebagai kuis. Kemudian di sini ada settingan pertanyaan yang tidak terjawab bisa diketahui, atau jawaban yang dijawab bisa diketahui yang mana benar. Ini saya kosongkan. Kemudian, nah, acak urutan pertanyaan, bisa mengacak pertanyaannya. Kemudian pesan konfirmasi ini adalah apabila siswa telah selesai menyelesaikan soal, maka kita bisa memberikan pesan. Misalnya, terima kasih Anda telah melaksanakan PAT atau telah mengikuti penilaian akhir tahun. Misalnya begitu. Kemudian kita batasi ke satu tanggapan. Ini artinya siswa hanya sekali menggunakan tes ini melalui akunnya masing-masing. Artinya satu handphone satu kali dia menanggapi. Ini settingannya sehingga tidak bisa dia mengakali. Nah, lanjut, karena sudah setting ke kuis, maka kita bisa membuat kunci jawabannya. Tinggal klik yang mana option yang paling benar. Kemudian skor poin bisa kita atur. Misalnya buat 10 soal supaya jadi 100, maka poinnya adalah 10 per soal. Kemudian bisa dilanjutkan dengan soal yang kedua, sama juga copy and paste dan seterusnya. Optionnya juga tinggal copy and paste. Kunci jawabannya diatur berapa skornya, yang mana jawaban yang benar D misalnya, kemudian skornya 10. Selesai. Nah, ini baru dua soal, tinggal klik plus lagi, ambil lagi di sebelah, maksudnya di Microsoft Word, copy soalnya, kirim ke Google Formulir, paste. Kemudian optionnya sama, tinggal copy and paste. Itu kunci jawabannya. Kemudian acak urutan option. Jadi kalau misalnya kita berikan Google Formulir ini, bisa juga mengacak jawabannya, juga bisa mengacak soalnya. Ini saya percepat untuk soal selanjutnya. Kemudian kita tinggal bisa menambahkan kop di atasnya biar terlihat lebih resmi. Masuk ke bagian header. Si tema, pilih gambar. Nah, header. Kita siapkan header berupa kop dalam bentuk file JPG atau gambar. Upload kopnya. Klik selesai. Selanjutnya kita akan membuat penambahan waktu dan tanggal kapan soal ini berhenti. Caranya klik 3 di pojok atas kanan atas, klik add-on. Add-on ini atau pengaya, kita menambahkan sebuah fasilitas. Perlu menginstal sebuah fasilitas add-on yang bernama Form Limiter. Tinggal mengetik Form Limiter. Kemudian kita install Form Limiter.
klik lanjutkan. Pada proses instalasi form limiter, kita perlu login kembali menggunakan akun email kita. Setelah selesai, kemudian di pojok kanan ini ada form limiter. Pilih select date and time. Tanggalnya kita pilih tanggal berapa formulir ini ditutup. Secara otomatis sesuai dengan tanggal yang telah kita setting, kemudian waktunya kapan, jam berapa. Kita di setting jam berapa, boleh AM atau PM, pagi atau malam ya. Setelah di setting jamnya jam keberapa, kemudian waktunya berapa juga, 8.50 PM. Set and enable ya. Otomatis sudah tersip, nanti otomatis besok keesokan harinya ini saya hanya setting lewat hanya 1 hari, jadi besok jam sekian sudah ditutup formulir. Misalnya kita ingin membuat absensi atau tes, batas waktu pengerjaan kita batasi. Selanjutnya, kita akan, ini soal sudah selesai, kita akan menginformasikan kepada siswa kita. Caranya, kita mengirimkan link formulir ini untuk diisi oleh siswa. Klik kirim, klik yang di tengah-tengah, kemudian copy atau salin link ini, pojok kanan bawah, klik salin. Nah, link sudah tersalin atau sudah tercopy, paste. Otomatis ini saya uji cobakan di browser, otomatis seperti ini akan tampilannya. Link yang tercopy tadi itu bisa langsung dicopy di WhatsApp grup, walaupun belum saatnya untuk ujian atau soal, belum saatnya mulai part, bisa di share. Tapi siswa tidak bisa masuk seperti ini, saya masukkan 05 2000, itu bukan token yang benar, otomatis akan ada tanda. Kalau sudah benar memasukkan token, tidak ada peringatan, bisa melanjutkan ke soal berikutnya, langsung mengerjakan soalnya. Ini saya hanya contoh saja, 3 soal. Kemudian ini contoh kalau sudah diisi oleh siswa. Klik di bagian respon. Ini ada 33 siswa sudah menjawab. Ini adalah proses melihat hasilnya. Jadi di skor di sana ada 75 per 100, 85 per 100, itu artinya siswa dapat 85 dari soal, dari skor total 100. Nah, ini sudah dalam bentuk file di Google Sheet. Sekarang kalau kita mengerjakan secara offline, kita tinggal klik file, download Microsoft Excel-nya. Kita pindahkan ke laptop kita masing-masing untuk pengolahan nilai. Ya, ini sangat mudah sekali. Langsung dijawab, simple. Langsung dalam bentuk analisis persoal apa siswa dijawab sudah ada dalam bentuk Excel. Demikian kira-kira tutorial cara membuat soal online di Google Formulir dengan fasilitas token dan waktu tutup formulir. Semoga bermanfaat. Terima kasih.